Seekor hiu tutul berbobot 1 ton terdampar di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Diduga hiu tersebut terbawa arus kencang. Hiu tutul seberat 1 ton ditemukan warga di tepi pantai Dusun Karangsari, Pangandaran, Jawa Barat. Warga serta petugas gabungan mencoba mengembalikan hiu ke tengah laut, namun saat diperiksa sayangnya hiu sudah mati. Menurut warga, hiu dengan panjang 6,8 meter, lingkar badan 8 meter, serta sirip depan berukuran 1,2 meter ini diduga terbawa arus kencang laut. Hiu itu ditemukan pada posisi sudah terdampar dan dalam keadaan sudah mati. Diperkirakan hiu itu terdampar kemarin pada hari Minggu, kemudian baru ditemukan hari ini oleh masyarakat. Untuk menghindari warga yang mengincar daging hiu serta agar tidak membusuk, warga dan petugas gabungan menguburkan hiu tutul ini tak jauh dari bibir pantai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.